teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Ati. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di kesempatan kali ini aku akan mereview sebuah masker murah teman-teman ya. Ini tuh aku penasaran banget di online shop ya, di Shopee. Itu tuh laku banget, laris banget. Dan aku lihat di ratingnya juga itu bagus, komen-komennya juga bagus-bagus banget. Jadi aku penasaran banget, akhirnya aku beli masker itu. Dan maskernya itu murah banget teman-teman, cuma Rp3.000. Nah akhirnya aku coba dong teman-teman, dan ternyata hasilnya itu memang benar-benar bagus. Bagus banget, dan ini aku sudah pakai maskernya ya teman-teman. Ini aku belum pakai make up, cuman pakai lipstick aja biar nggak pucet ya. Jadi tuh aku pakai yang berjerawat ya, karena memang muka aku lagi berjerawat. Ini udah agak kempes sih jerawatnya ya. Nah tadinya tuh banyak komedo-komedonya di sini, itu langsung keangkat sama si masker. Kalian penasaran kan maskernya itu apa? Nah ini dia teman-teman maskernya. Ini dari brand Lea Gloria ya. Ini imut-imut banget. Jadi masker ini tuh ada 3 size teman-teman ya. Ada yang 10 gram, yang 30 gram, dan ada juga yang 50 gram. Karena di sini aku baru mau coba, jadi aku belinya yang size kecil aja, yang 10 gram. Dan ingin tahu juga manfaatnya itu bagus atau enggak ya. Dan untuk variannya ini ada 10 varian. Kebetulan yang 2 variannya itu lagi kosong teman-teman. Jadi aku cuma beli hanya 8 varian aja. Nah ini dia. Nah ini manfaat per variannya itu berbeda-beda teman-teman. Jadi nanti aku akan bahas satu persatu ya. Harganya murah tapi hasilnya itu gak murahan ya. Jadi gak nyesel deh belinya. Nah, aku akan bahas satu persatu varian dan manfaatnya teman-teman. Untuk teman-teman yang penasaran, tonton terus videonya sampai habis ya. Nah, sebelum saya mulai untuk menjelaskan manfaatnya, jangan lupa teman-teman untuk di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Pertama, ada varian strawberry shuffle ya. Nah ini untuk manfaatnya ya teman-teman, dapat mengecilkan pori-pori wajah, membuat kulit lebih bersinar dan mengurangi minyak yang berlebih. Nah ini untuk varian yang kedua, ada avocado resin. Nah ini manfaatnya dapat melembabkan kulit wajah, mencegah kerutan dan menyamarkan flek hitam dan noda. Lalu yang ketiga, ini ada varian vanilla milk. Untuk manfaatnya dapat melembutkan kulit, mencerahkan wajah kusam, dan mengangkat sel kulit mati. Lalu yang keempat ada varian mood eksklusif. Manfaatnya dapat mendetoks racun dalam kulit wajah, melembabkan wajah, dan menghilangkan noda bekas jerawat. Lalu yang kelima ada varian golden beauty. Manfaatnya anti penuaan, dapat menyamarkan kerutan pada kulit wajah dan melembabkan kulit. Yang keenam ada varian egg white honey. Artinya dapat mengencangkan kulit wajah, mencerahkan wajah kusam, dan menyamarkan paru-paru. Varian yang ketujuh ada ice sorbet whitening. Manfaatnya dapat mencerahkan wajah dengan formula mentol yang menghasilkan sensasi dingin varian saat lapan. Green tea clay. Manfaatnya dapat menghilangkan jerawat, bekas jerawat, dan mencegah timbulnya jerawat. Teman-teman, sudah saya siapkan wadah untuk maskernya ya. Lalu jangan lupa ini air matang ya, kita menggunakan air matang. Boleh air mawar juga boleh ya teman-teman, terserah. Kebetulan saya tidak punya air mawar. Nah ini maskernya, kita buka aja ya. Ini kita mulai saja meracik maskernya ya teman-teman. Ini 1 sendok, kalau dirasa masih kurang bisa ditambahkan. Lalu kita tambahkan air ya. Nah jadi itu seperti ini teman-teman, dia agak kental dan tidak terlalu encer juga ya.
aroma wangi green tea-nya enak banget teman-teman. Jadi tidak menyengat ya. Nah ini kita mulai aja diaplikasikan. Kita tunggu sampai 15 menit ya teman-teman. Ini ternyata maskernya enak banget teman-teman. Dia tuh cepet kering, terus kayak apa kenceng gitu. Jadi kayak pipi kita tuh kayak ketarik. Enak banget dan ada agak dinginnya juga. A few moments later. Nah ini teman-teman, mukaku udah dibersihin ya. Enak banget. Jadi tuh dia keset. Ini keset. Keset ya. Terus bersih. Tadinya tuh ada apa? Sebelum di masker itu kan banyak komedonya ya di sini-sini. Jadi tuh tadi pas lagi dibersihin. Dibersihinnya pakai air dingin aja teman-teman ya, pakai anduk gitu. Dilap-lapin. Kalau mau langsung cuci muka juga nggak apa-apa sih, cuman lebih enaknya itu pakai anduk ya, dibasahin anduknya terus ditarik, dibersihin gitu. Nah itu langsung si komedonya itu langsung ketarik ke si anduknya itu teman-teman. Jadi ini muka muka aku tuh jadi kayak kelihatan enteng gitu ya. Pokoknya enak banget deh. Nah ini juga untuk jerawatnya juga udah agak kempes ya. Bersih. Nah ini tinggal kalian pakai pelembab ya biar nggak kering mukanya. Tapi aku suka sama hasil maskernya teman-teman. Nah masker ini teman-teman 10 gram itu bisa dipakai 3 kali ya teman-teman. Jadi awet banget ya. Nah untuk hasil yang maksimal teman-teman ini gunakan masker ini sebulan itu 3 kali. Oke, ya diakhiri saja videonya ya teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat juga memberikan inspirasi teman-teman di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.